Dengan semakin gencarnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Jambi, yang tentunya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah Kota Jambi mengklaim capaian vaksinasi untuk warga Kota Jambi sudah mencapai 63% dari target sasaran yang berjumlah 460 ribu orang. Capaian vaksinasi tersebut khususnya untuk realisasi pada dosis pertama. Bahkan capaian 63% itu diklaim menjadi yang terbaik untuk wilayah kota se-Indonesia. Pemerintah Kota Jambi setidaknya menargetkan 70% warga Kota Jambi dapat tervaksinasi, agar ke depan infeksi COVID-19 tidak lagi menimbulkan efek yang berat, yang akhirnya tidak memperberat kerja fasilitas kesehatan. Ya, alhamdulillah Kota Jambi saat ini untuk vaksinasi pertama ya sudah lebih dari 62%, 63%. Ini terbaik se-Indonesia sebenarnya untuk kota. Harapannya dengan kerjasama semua pihak ya, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tempat-tempat, pusat-pusat ekonomi mengadakan vaksinasi secara massal, ini akan mendorong percepatan minimal 70% vaksin 1 dan vaksin 2. Kemudian untuk mendorong itu, pemerintah Kota Jambi sudah mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban bagi kita, masyarakat yang akan berkunjung ke area publik harus menunjukkan vaksin dalam rangka satu percepatan supaya segera tercapai herd immunity 70% vaksin yang kedua. Di samping itu juga untuk melindungi dirinya dan orang lain, karena dipastikan orang-orang yang sudah vaksin itu akan terbangun kekebalan yang baik, sehingga andaikan ada paparan virus di tempat-tempat umum itu gejalanya ringan. Sehingga bor rumah sakit kita yang sekarang sudah turun ya sampai dengan 24% khusus untuk bor COVID, ini sebuah kondisi yang sangat baik. Artinya memberikan kesempatan tenaga kesehatan termasuk sarana dan prasarana untuk recovery. Namun capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama tersebut tidak sebanding dengan capaian vaksinasi pada dosis kedua. Sedikitnya realisasi vaksinasi dosis kedua baru mencapai 47% dari target sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan pemerintah, hal tersebut terjadi lantaran pelaksanaan penyuntikan vaksin dosis kedua membutuhkan waktu yang tidak dekat. Nantinya apabila sudah disuntik, realisasi capaian vaksinasi dosis pertama maupun kedua akan sama. Dan hingga saat ini pemerintah memastikan kondisi vaksin COVID-19 di Kota Jambi aman. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV.